Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Gibran Wahyudiarta. Nah, pada sela-sela kesibukan Kota Jakarta di pagi hari ini, Senin 9 November 2021, kita sempatkan waktunya sebenarnya untuk pantau line pertanyaannya dari PO Sudiro Tunggajaya dengan bodi UHD dan dibalut sasis Volvo B11R ya, yang kemarin sore infonya udah jalan dari timur dan hari ini atau pagi ini putar balik lagi dari barat ya. Untuk infonya sendiri, unit terbarunya dari PO Sudiro Tunggajaya dengan bodi UHD Volvo B11R ini akan mengisi seri M ya, atau Sawangmangu Solo. Nah, seperti apa kira-kira amunisi terbarunya dari PO Sudiro Tunggajaya ini? Nah, kita pantau dari agen Jembatan Gantung Jakarta Barat ya. Ikuti terus keseruan nanti pada pagi hari ini ya di agen bus antar Jembatan Gantung Jakarta Barat. Nah, sekarang sudah pukul 5:30 lewat ya. Mudah-mudahan nanti nggak kejebak macet ya di Jalan Daan Mogot, karena hari ini kebetulan saya juga ada jadwal masuk kerja. Mudah-mudahan hari ini bisa berjuntuh ketemu sama unit terbarunya dari PO Sudiro Tunggajaya. Wah, telat, ternyata baru datang dari timur. Nah, itu dia penampakan unit Sudiro Tunggajaya UHD-nya ya. Baru datang arah timur, lagi menuju ke terminal Poris itu. Sambil nungguin STJ-nya, putar balik lagi, ini ada PO Haryanto Handsome, batangan dari Mas Bom-Bom ya. Al Maliknya diberangkatkan. Iya, itu ada Mas Indra Ahok bawa 87 San Maru. Sekarang sudah pukul 5:30 lewat ya. Mudah-mudahan nanti nggak kejebak macet ya di Jalan Daan Mogot, karena hari ini kebetulan saya juga ada jadwal masuk kerja. Mudah-mudahan hari ini bisa berjuntuh ketemu sama unit terbarunya dari PO Sudiro Tunggajaya. Wah, telat, ternyata baru datang dari timur. Nah, itu dia penampakan unit Sudiro Tunggajaya UHD-nya ya. Baru datang arah timur, dari timur maaf, lagi menuju ke terminal Poris itu. Sambil nungguin STJ-nya, putar balik lagi, ini ada PO Haryanto Handsome, batangan dari Mas Bom-Bom ya. 81 Handsome, ini tim Kota Bumi Purwantoro ya, angkatan pagi, kresan dari 86 Salju. Mas Bom-Bom style. Handsome-nya diberangkatkan dari agen Jembatan Gantung. Ini baru masuk ada PO Agramas BM34 ya. Aka Javena atau apa itu?
langsung diberangkatkan BM034 nya ya. Masuk lagi ini Joker. Dan 6 Joker ya, mantap banget ini Scania. Karena hari Senin ya, jadi cuman sebentar-sebentar berhentinya karena berwaktu biar nggak kejebak macet ya. Itu di seberang ada 18 tato juga baru masuk jembatan gantung ya. Sepertinya yang dari timur kejebak macet pada kesiangan semua itu ya. Ada Rezik juga baru melintas di agen jembatan gantung dari timur ya. Memang hari ini pada telat semua ya yang dari timur ya. Ini semua juga baru datang dari timur. Ada Raya juga itu ya. Nanti lihat sikon ya kalau memang masih ada waktu buat nungguin unit Tronton UHD-nya kita tungguin ya. Tapi kalau udah nggak ada waktu mau gimana lagi ya? Karena hari ini juga kebetulan saya masuk kerja. Nah ini baru masuk ada PO Bovici ya. Sudiro Tunggaja Bovici, tim Karang Gede. Delila juga baru masuk barengan sama Sinar Jaya itu. Nah di belakang ada Laju Prima dan juga Agrawas Maestro. Bovici yang diberangkatkan dari agen jembatan gantung. Ada BM68 AK Maestro. Hari ini tim Tuk-Tuk harus bekerja keras ya, karena nyampe Jakarta udah telat dan harus putar balik lagi ke arah timur ya.